شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي وأخواتي أعزكم الله، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya, atas segala nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, di mana di pada tahun hari ini, pada tahun ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa bulan Ramadan, bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, fihi khair wa barakah. Semoga ibadah yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyelesaikan dan menyempurnakan bulan Ramadan dan senantiasa tahun ini insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadri. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita renungkan pada malam hari ini. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam اتق الله حيثما كنت وأدبئ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسنه الألباني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إخوتي أعزكم الله، hadis yang mulia ini hadis minimal adalah derajatnya hasan sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau menyatakan hadis tersebut adalah haditsun hasan dan dihasankan oleh al-Muhaddits Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Namun ada juga yang mensahihkan, di antaranya ada al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ikhwati jazakumullah, di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memesan, yang mana pesan ini pesan yang sangat agung. Ada tiga pesan Rasulullah SAW, tiga pesan agung Rasulullah SAW dalam hadis ini. Adapun pesan yang pertama, saudara-saudara, Rasulullah SAW menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar setiap muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa hukum takwa? Jawabannya adalah wajib. Ya. Seorang muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 200 tempat dalam Al-Quran tentang takwa itu. Ya. Bahkan disebutkan ada 250 tempat di dalam Al-Quran tentang takwa. Ya. Dan Rasulullah SAW sering-sering kali mengucapkan dan menyampaikan tentang takwa dalam khutbatul hajah. Ya, dalam khutbatul hajah. Jadi ikhwati azakumullah, kemudian kita bertanya apa itu takwa? Banyak sekali definisi dari takwa itu.
Banyak ahlul ilmi menjelaskan tentang takwa. Di antaranya adalah yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu wa iyyahu, bahwasanya takwa itu adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya semacam itu. Ya, dan ini merupakan yakni definisi yang kompleks, ya. Bahwasanya takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ada orang, tidak ada orang, ya, di hadapan orang banyak maupun sendirian, dia harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kita, saudara-saudara. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat awal-awal surat An-Nisa, di akhir ayat itu Allah Taala menyatakan innallaha kana alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengawasi kalian. Ya. Ikhwati azakumullah, takwa ini adalah mudah diucapkan, ya. Mudah diucapkan, ya. Namun pengertiannya sangat luas sekali takwa ini. Tidak mudah kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya yang mendengarkan ini, yang hadir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena memang puasa juga dijadikan orang agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini penting, saudara-saudara. Karena takwa ini membuahkan buah yang luar biasa sekali, banyak sekali. Ulama menjelaskan minimal adalah ada puluhan, ada mengatakan sampai 50. Tapi pada kesempatan yang singkat ini saya sebutkan 5 saja buah dan faedah dari takwa itu. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mewariskan surganya yang abadi itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Dalam surat Maryam Allah Taala menyatakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, bahwasanya surga itu kami wariskan ya kepada hamba-hambaku yang mana orang itu selalu bertakwa. Subhanallah, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat banyak sekali uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu sudah disiapkan untuk siapa? Mereka-mereka yang bertakwa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, bahwasannya dibukanya keberkahan dari langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Subhanallah. Ya. Jadi ini konsep Al-Quran. Kalau ingin negeri aman, sentosa, ya, bahagia, dicukupi oleh Allah SWT, penuh keberkahan, itu aja. Beriman dan bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, barakallahu fikum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, dengan kesamaan yang khusus ini. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa ini adalah khusus. Innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Ya. Bahkan orang yang bertakwa digampangkan urusannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
urusannya digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi terbukti ya akhi. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri ya. Barang siapa yang bertakwa akan diurus dimudahkan sama Allah dalam urusannya. Barang siapa yang memenuhi persyaratan, ada syaratnya, waman yattaqiman disiman syartiyah ya, barang siapa yang bertakwa ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan urusannya. Urusannya mudah ya. Kemudian bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ya. Ikhwati wa akhwati anzakumullah, bahkan ya ketahuilah bahwasannya bekal yang paling baik di dunia maupun di akhirat tidak ada lain kecuali takwa ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat adalah takwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum ketahui bahwasannya orang yang paling mulia itu siapa? Siapa? Jawabannya adalah yang paling bertakwa. Coba firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surat Al-Hujurat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, yang paling bertakwa. Bukan aghnakum, bukan orang yang paling kaya, tapi atqakum. Bukan orang aktsarukum malan, bukan. Wa ajmalukum wajhan, bukan, tapi atqakum, orang yang bertakwa ya. Ikhwati azakumullah, ini nasihat yang pertama, dan ini adalah hubungannya seorang hamba dengan Al-Khaliq, hubungan vertikal, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini hubungannya dia dengan dirinya sendiri, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, nasihat yang kedua atau wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan jelek, menghapuskan kesalahan dan kekhilafan. Ini menunjukkan bahwasannya, isyarat bahwasanya manusia ini acap kali salah, acap kali tidak tepat atau salah melakukan kekhilafan ya yeah. Dan juga bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan menghapusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan mengkikis, menghapus kesalahan dan kekhilafan. Nah, di sini yang dimaksud hasanat di sini taubat secara khusus atau secara umum, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu khusus taubat. Jadi kalau salah taubat, ya. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur bahwasannya yang dimaksud hasanat di sini adalah, atau hasanat yang menghapus kesalahan ini adalah taubat secara khusus, ya. Pendapat jumhur. Ada yang mengatakan, sebagian ulama ahlul ilmi mengatakan bahwasanya yang dimaksud kebajikan yang bisa menghapus kesalahan dan kekhilafan itu adalah lebih umum daripada taubat. Sifatnya lebih umum daripada taubat. Bukan taubat saja. Bukan taubat saja. Karena memang puasa juga bisa melebur dosa. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya ini adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya dosa-dosa yang lalu diampuni. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam tepat pada turunnya malam Lailatul Qadar ya, maka niscaya dosa-dosa yang lalu diampuni.
Ya, barang siapa yang sholat malam pas Lailatul Qadar dengan dasar keimanan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya dosa-dosa yang lalu diampuni. Hadis sahih, rawal Bukhari wa Muslim. Ya. Bahkan antum tahu bahwasanya haji itu melebur dosa atau tidak? Melebur dosa haji, ya kan? Melebur dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuk, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu." Barang siapa yang melakukan haji karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, ya, walam yarfuz, dan tidak melakukan rafath, yaitu perkata-kataan yang kotor atau ya jima atau yang mukaddimahnya, walam yafsuk, dan tidak melakukan dosa, raja'aka yaumi waladatu ummuhu, maka dia kembali dari melakukan ibadah haji itu seperti hari dilahirkan ibundanya, putih bersih kertas atau seperti tisu yang bersih ini, putih bersih, tidak ada dosa dan noda-nodanya. Sehingga yang dimaksud hasanat di sini adalah sifatnya umum, bukan taubat saja. Dan pendapat ini, pendapat kedua ini yang diterjih oleh al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Ikhwati azakumullah, bahwasan yang dimaksud dengan dosa-dosa atau kebajikan yang menghapus kesalahan ini adalah yang dihapus itu, saudara-saudara, yaitu dosa-dosa kecil saja, saghair, bukan kabair. Saghair bukan kabair. Dosa-dosa kecil saja, bukan kabair, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ini harus, ya, wajib hukumnya, dan suatu kewajiban itu harus didasari dengan keniatan. Ya, harus didasari dengan keniatan. Sehingga menurut ahli ilmi, bahwasanya dimaksud yakni dosa yang diampun itu, yang diampuni ada atau amal soleh itu mengampuni dosa-dosa kecil saja, bukan dosa kabair. Bukan dosa-dosa besar. Bahkan, syarat diampuninya, ya, dosa-dosa kecil itu, syaratnya dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Apa dasarnya? Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'iru." Salat lima waktu, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, sebagai pelebur di antaranya, majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya. Sehingga bahwasanya dosa-dosa kecil itu akan diampuni selama dengan syarat dosa-dosa besar itu dijauhi. Dan itulah adalah pendapat jumhur ahlus sunnah. Ikhwati azakumullah. Yang terakhir, wasiat yang terakhir, ya, yaitu kata Nabi SAW, wa khalikin nasa bikhulukin hasanin. Gaulilah sesama manusia itu dengan budi pekerti yang luhur. Ini hubungannya adalah yaitu horizontal antara manusia dengan manusia. Kata orang hablum minan nas, ya. Hablum minan nas. Maka pergaulilah manusia itu dengan budi pekerti yang luhur. Dan Rasulullah SAW menganjurkan sekali dalam hal ini, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik atau sesempurna keimanan seorang mukmin itu adalah orang yang paling baik budi pekerti bekertinya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Bahwasannya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik, dalam artian dengan akhlak yang baik kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, ya, berbuat baik, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita ini menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, ya? Jawabannya adalah, ya, bahwasanya kita hendaknya wajib mengikuti orang atau Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana budi pekerti beliau sudah dipuji sama Allah Subhanahu wa taala.
Yang muji bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti luhur. Ya, berbudi pekerti yang luhur. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah uswah kita. Laqad kana lakum uswatun hasanatun. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Rasulullah sallam yakni beradaptasi dengan keluarganya, tetangganya, lawannya, kawannya, ya kan? Bahkan saudara-saudara, antum tahu sendiri bahwasanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabatnya itu yang dulunya adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena akhlak Rasulullah sallam sehingga beliau-beliau ini yang dulunya musuhnya, ya, menjadi pemeluk agama Rasulullah sallam dan jadi orang-orang yang sangat setia seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya dan yang lainnya, ya. Karena apa? Karena khuluknya Rasulullah sallam, karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak kalah pentingnya saudara-saudara, agar seorang itu mempunyai akhlak yang baik, luhur, yaitu hendaknya dia berteman dengan orang-orang yang baik. Karena ya, teman itu sangat berpengaruh, ya. Kata jamaah sasa, as-sahib sahib, ya. Sahib itu bisa menarik positif, bisa negatif. Maka carilah teman-teman yang baik. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala jiddi khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu, seorang itu akan terwarnai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu. Dan juga tidak kalah pentingnya, yaitu hendaknya dia menjauhi teman-teman yang tidak baik, jauhi, ya. Hendaknya cari teman yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang senantiasa menjaga lima waktunya salat berjamaah di masjid, itu insyaallah orang yang baik. Demikian saudara-saudara, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.